Senang sekali hari ini tim redaksi dapat kembali menjumpai Anda untuk memberikan informasi yang terupdate dan terpercaya. Selama beberapa menit ke depan, bersama Syafani Arisyah, inilah dia MDP News selengkapnya. Berita pertama datang dari kasus peneroran bom yang terjadi kepada pejabat KPK. Diawali dengan adanya kiriman sebuah plastik yang berisi bom serta kabel, namun walaupun belum sempat dirakit, hingga saat ini polisi masih tetap berjaga-jaga di kawasan, tepatnya di kediaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo. Selain di rumah Ketua KPK, juga di kediaman Wakil Ketua KPK Bapak Laude terdapat sebuah peneroran bom. Dan bisa dikatakan di rumah Wakil Ketua KPK ini lebih parah karena temboknya sudah menghitam akibat terkena dampak dari peneroran bom tersebut. Dari berita lokal kita beralih ke berita mancanegara. Boy group asal Korea Selatan, Bangtan, Soyeondan atau yang lebih akrab disapa BTS diundang oleh pihak UNICEF sebagai pembicara. Kim Namjoon atau RM, yaitu leader BTS, menyuarakan mengenai Love Yourself First. Dan tema Love Yourself itu sendiri diambil dari album terbaru mereka. Kini BTS telah berhasil mengubah pandangan sebagian masyarakat bahwa boy band atau girl band itu hanya piawai dalam bernyanyi dan menari, tapi akibat kehadiran BTS di UNICEF kemarin berhasil membuat sebagian warga atau masyarakat menganggap bahwa boy group itu juga bisa sebagai motivator. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan MDP News. Syafani Arisyah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.